بسم الله السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا مَنْ يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ اللَّهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِن نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَسَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامُ إِنَّ اللّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى رسول الله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar Alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah tabaraka wa taala selawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk rasulnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam moga-moga Allah tabaraka wa taala memberikan taufik dan hidayahnya agar kita berada di atas ketaatan kepada Allah dan Rasulnya sampai akhir hidup kita. Para hamba Allah Rahimani wa Rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan fikih haji dan umrah. Pembahasan berikutnya adalah Al-Hadiyu. Apa itu Al-Hadiyu? Al-Hadiyu yuhda ilal harami min hayawanin wa ghairihi e, Secara bahasa hewan hadiu hadiu itu adalah apa saja yang digiring menuju tanah haram baik itu hewan ataupun yang lainnya. Tapi yang dimaksudkan di sini adalah ya mayuhda minal anami khosatan ilal harami taqarruban ilaallahi taala yang dimaksudkan adalah itu hewan-hewan e, ternak secara khusus yang digiring yang menuju tanah haram dalam rangka untuk e, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. dalil untuk hal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Hajj ayat 30 نعم لديك الله تبارك وتعالى بالفرمان اعوذ بالله من الشيطان الرجيم والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا, فاذكروا اسم الله عليها صواف فاذا وجبت جنوبها فكرو منها واتعلم القانع والمعتر كذلك سخرناها لكم لعلكم تشكرون Wala wala ma wa ma ta Allah tabaraka wa ta'ala berfirman yang artinya dan unta-unta kami jadikan unta-unta tersebut untuk kalian termasuk dari syiar-syiar Allah bagi kalian di dalamnya terdapat kebaikan maka sebutlah nama Allah Subhanahu wa taala ketika kamu menyembelihnya ya dalam kondisi ya berdiri yang terikat kemudian apabila telah jatuh ya yaitu Fa wajabat junubuha tatkala tatkala sisinya sudah e, miring rebah ya maka fakulu minha makanlah darinya wa atimu alqani'a mu'tar dan ya berilah makan orang-orang ya yang dia berkecukupan dan orang-orang yang tidak berkecukupan yaitu orang yang qani' qanaa yaitu yang tak butuh ya maksudnya adalah orang yang cukup ya dan orang yang mu'tar yaitu orang yang membutuhkan orang yang meminta-minta kadzalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun demikianlah kami tundukkan unta-unta tersebut untuk kalian agar kalian bersyukur kemudian di ayat yang ke 37 Allah berfirman layana lallaha luhumuha wala sekali-kali ya tidaklah sampai kepada Allah Subhanahu wa taala daging-daging unta tersebut dan darah-darahnya. Walaki yanaluhu at-taqwa minkum akan tetapi yang sampai ya kepada Allah itu adalah ketakwaan dari kalian. Kadzalika sakharaha lakum demikianlah kami demikianlah dia yaitu Allah Subhanahu wa taala tundukkan unta-unta itu untuk kalian ditukabbirullah ala mahadakum agar Ya, kalian mengagungkan, ya, agar kalian membesarkan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, terhadap hidayah, apa yang telah uh, Allah hidayahkan kepada kalian. Ya Allah berikan hidayah tersebut kepada kalian, basyiril muhsinin, dan berilah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ini dalil pensyariatan uh, hewan hadyu yang digiring uh, menuju tanah haram untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. <coughs> 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 kemudian kita bahas adalah ya tentang jenis hewan hadiu tersebut tentunya hewan ternak itu banyak ya hewan-hewan ternak itu banyak ya e, sepakat para ulama bahwasanya hewan hadiu tersebut tidaklah dibolehkan kecuali dari e, jenis hewan-hewan yang e, berjumlah delapan yang berpasangan yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, namun yang paling afdol dari hewan haji tersebut disebutkan yang pertama adalah al-ibil, yaitu unta, kemudian bakar, kemudian adalah uh, sapi, ya, kemudian semal ganam, kemudian adalah uh, kambing. Ya, kambing maksudnya selain dari kambing kacang, baru kemudian semal maiz, kemudian kambing kacang atau kambing jawa yang agak kecil ya. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam uh, kitab Bidayatul Mujtahid demikian pula kitab Majmuk al majmuk ya. Itu Syarhul Muhadzab. Uh, hanya saja perlu diketahui bahwasanya semakin mahal dari hewan hadiyyu tersebut maka semakin afdol dia Ya kan Nabi karena Nabi SAW itu pernah ditanya tentang uh, budak yang hendak dibebaskan, "Ayyuha afdol ya. Manakah yang lebih afdol? Qala Nabi mengatakan aghlaha samanan wa anfasuha inda ahliha. Yaitu yang paling mahal ya dan yang paling berharga di sisi ya pemiliknya. Demikian. Hadisnya diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Artinya sebuah atau sebuah harta yang dimiliki tatkala hendak di ...infakkan atau dikeluarkan, disedekahkan, maka yang paling mahal itulah yang paling afdol tentunya. Baik hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Para hamba Allah rahimani warahmatullah. Apa syarat-syarat pada hewan hadiu tersebut? Baik para hamba Allah rahimani warahmatullah. Yang pertama, ayakuna min bahimatil an'am. Yang pertama itu dari hewan ternak yang berkaki empat. Wahada mujma'un alaihi dan ini ya disepakati oleh para ulama dengan status ijma. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian, berikutnya, syarat yang kedua, selain tadi, yang pertama adalah dia hewan ternak yang berkaki empat. Syarat yang kedua an yakuna jaza'a dha'nin aw siwahu. La yujzi'u duna dhalika Yaitu kalau dia kambing maka yang paling minimal adalah jaza' minad yaitu uh, kambing biri-biri uh, ya yang dia berusia enam tahun, eh maaf enam bulan, eh, jadak, ya, atau satu tahun eh, selain dari doan, ya kambing tersebut. Jadi maksudnya kalau dia eh, kambing maiz, kalau dia kambingnya maiz yaitu eh, kambing kacang atau kambing jawa maka tidak boleh kurang dari usia satu tahun. Adapun kalau dia kambing biri-biri maka minimalnya adalah dia enam bulan demikian. La yujuziu dunadika tidak boleh tidak sah ya kurang dari itu. Fala yujuziu min al ibli malahu akalu min khamsi sinina. Kalau dia unta maka tidak sah ya tidak sah unta itu kalau kurang dari usia lima tahun. Walamin al-baqari malahu akalu min sanatain dan tidak sah kalau dia ya e, uh, sapi kurang dari dua tahun usianya. Walamin al-maiz akalu ya min sanatin kalau dia dari hewan kambing kacang maka tidak boleh kurang dari satu tahun. Wala min Nah, kalau dia kambing biri-biri uh, maka tidak boleh kurang dari enam bulan demikian, ya. Baik. Nah, itu rinciannya. Ini yang disebut uh, dengan musinnah, istilah musinnah, ya. Disebut dengan musinnah. Ya. Makanya ada hadis dari Jabir radhiyallahu an bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda la tazbahu illa musinnatan illa an ta'sura alaikum fatazbahu jaz'atan min ad-dani. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud, An-Nasai dan Ibnu Majah. Hadis yang sahih. Ya. Uh, Nabi SAW dia bersabda Janganlah kalian menyembelih Kecuali hewan musinnah ya, Hewan musinnah kecuali ya kalau sulit bagi kalian maka hendaklah kalian menyembelih jaz'ah minad yaitu hewan jaz'ah dari e, kambing biri-biri jaz'ah itu adalah e, hewan kambing biri-biri yang usianya 6 bulan demikian ya 6 bulan nah apa itu musinna musinna e, disebut dengan saniyah ya saniyah maksudnya adalah ya kalau dia uh, musinna atau saniyah dari hewan-hewan yang berkaki empat itu maka kalau unta adalah hewan yang telah sempurna ya lima tahun kalau dia sapi maka dia hewan sapi yang telah sempurna dua tahun kemudian kalau dia kambing kacang Sebenarnya termasuk juga kambing, ya itu dia sudah sempurna, ya satu tahun demikian, ya sudah sempurna satu tahun masuk tahun kedua. Hanya saja dibolehkan dikasih, di, diberi dispensasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk kambing biri-biri maka boleh kurang dari satu tahun batas minimal berapa enam bulan demikian. Baik disebut dengan musin, nah bukan limosin ya bukan limusin tapi musinah. Ya. walaupun ada sapi limusin ya. baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah baik dalil mana dalil yang menunjukkan bahwasanya uh, selain kambing biri-biri atau disebut dengan kambing kacang itu tidak boleh ya kurang dari satu tahun kambing kacang tidak boleh kurang satu tahun. Nah ini sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Abu Burdah radhiyallahu an, ya yang diberikan dispensasi oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk Abu Burdah, ya Abu Burdah apa alasannya Abu Burda ini dikasih dispensasi karena dia menyembeli sebelum sebelum hari raya kurban dia menyembeli sebelum sholat kalau nggak salah ya disebutkan ya dia menyembeli sebelum uh, sholat ya maka Rasulullah Sallallahu memberikan dispensasi ya kepada dirinya ya untuk menyembeli ya Kambing kacang, atau lebih tepat, kambing kacang, lah ya. Kalau kambing Jawa, kok bisa di Arab gitu ya? Bingung juga, ya. Kambing kacang, ya, yang uh, disebut juga dengan orang Jawa, dengan kambing Jawa, ya, itu dengan 6 uh, bulan usianya. Jadi, diberikan dispensasi untuk Abu Burdah saja, tidak yang lainnya, ya. kita akan sebutkan hadisnya seperti ini hadisnya ya hadis riwayat Bukhari Muslim dari Barra bin Azib dari Barra bin Azib radhiyallahu anhu yang mengatakan Dhuha li Abu Burdah qabla salati Barra bin Azib radhiyallahu anhu mengatakan e, paman dari jalur ibuku itu menyembelih ya e, sebelum salat itu salat Id ya Nah, namanya adalah Abu Burdah Fakallahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maka Rasulullah bersabda sallallahu kepadanya satu ka lahmin ya kambingmu itu kambing biasa sesembelihan saja katanya ya waduh udah kedahuluan pula disembelih ya Fakallah ya Rasulullah wa ya Rasulullah, ya Rasulullah inna indi dajinan ya jaz'atan min al maiz ya Rasulullah sesungguhnya aku punya anak kambing yaitu jaz'atan Minal maiz usianya 6 tahun ya dari he, kambing kacang dari hewan kambing kacang 6 tahun 6 bulan usianya 6 bulan kalau kambing 6 tahun kakek nenek lah dia ya salah sebut ya uh, ulangi ya ya Rasulullah wa Rasulullah inna ya Rasulullah aku punya uh, anak kambing tapi jazatan minal maiz usianya 6 bulan dari kambing kacang nah gitu Kala, maka Rasul mengatakan ini khusus izbaha izbaha sembelih dia wala tasluh li tidak boleh tidak layak untuk selainmu demikian jadi khusus untuk siapa untuk Abu Burdah saja ya dalam hadis yang lain disebutkan dengan istilah begini ziu angka cukup atau sah untuk E, darimu wala tujzi'u an ahadin ba'daka dan tidak sah dari seorang pun setelahmu. Jadi orang lain itu tidak boleh lagi. Jadi khusus kasusnya, tapi di sini para ulama e, mereka kalau tidak salah ada perbedaan pendapat ya di mana kalau ada orang yang seperti Abu Burdah kondisinya gimana ya E, maka berbeda pendapat para ulama. Satu ulama mengatakan bahwasanya ya satu ulama mengatakan atau sebagian ulama mengatakan satu pendapat maksudnya mengatakan adalah sah dengan syarat dia seperti Abu Burda, yaitu apa dia nyembelih sebelum sholat, gitu. Ya apakah mungkin dia baru masuk Islam semangat banget gitu kan? Atau memang dia nggak tahu tentang syariatnya disembelih pula sebelum sebelum sholat. Nah demikian. Maka di sini ya satu pendapat dari sebagian ulama itu hal yang sama yang berlaku bagi Abu Burda maka diberlakukan untuk orang tersebut. Ya. Demikian. Jadi ini seperti kasus Abu Burda radhiyallahu Ulama yang lain berpendapat tidak ini namanya kasuistik. Ya gitu ya istilahnya. Kasuistik, benar. Betul ya? Kasih tahulah kalau salah bilang salah, nanti salah pula ini live masalahnya. Nanti salah salah sebut ini istilahnya. Betul ya, kasuistik namanya kan? Itu kasus yang khusus. Ya, oleh karenanya ya ini tidak boleh berlaku untuk yang lain. Itu khusus dia saja. Demikian. Apalagi ada ungkapan wala yasluh li ghairika. Ndak sah tidak boleh tidak layak untuk selainmu. Ah begitu. Ungkapan ini lebih tepat wallahu taala alam. Jadi pendapatnya ini aslinya memang enggak boleh. Karena kalau digabung-gabungkan dengan hadis yang lain menunjukkan bahwasanya memang ya batasannya cuma apa? Ya. Batasannya cuma apa? 6 bulan untuk kambing biri-biri bukan kacang. Paham ya? Itu saja. Kalau digabungkan dengan hadis tadi sebelumnya La tazbahu musinnatan La tazbahu illa musinatan Jangan kamu nyembelih kecuali musinnah ya, Tadi musinnah sudah kita sebutkan Kalau untuk kambing Dia satu tah, tahun. Nah, dikecualikan illa anta sura alaikum, kecuali kalau berat sulit bagi kalian untuk mendapatkannya, faadzbahujaz'atan minad da'ni, ya. Maka sembelihlah oleh kalian ya jaz'ah yaitu hewan 6 bulan dari dhan. Dhan itu kambing biri-biri. Nah, berarti ini kan udah terakhir ini, ya. Sudah dikecualikan maka dikasih dispensasi lagi. Nah. Paham ya? Nah, adapun kasus Abu Burda itu khusus, tak bisa diperluas demikian. Ya, wallahu taala alam. Baik, ya. Jadi syarat pertama tadi apa? Hewan hadiu tersebut harus dia dari apa? Hewan ternak berkaki empat, ya. Karena ada hewan ternak yang berkaki dua, ya kan? Bahkan ada hewan yang tak berkaki, tapi dia ternak ular ada ya lele ada ya begitu ya ternak itu ya iya tapi nggak disebut dengan al an'am ya. ya, yang jelas ini hewan ternak berkaki empat ya ini syarat pertama syarat kedua adalah dia harus apa musinnah ya lebih dikatakan adalah musinnah dia harus hewan yang musinnah. Kalau musinnah, musinnah untuk unta berapa tahun tadi? Lima tahun. Musinnah untuk ab, uh, sapi, lembu, dua tahun. Musinnah untuk kambing, satu tahun. Ingat, kambing satu tahun. Dikecualikan dispensasi apa? Kambing, biri-biri. Boleh berapa? Enam bulan. Nah, seperti itu. itu saja batasannya. Adapun kalau kambing kacang maka harus satu tahun ya demikian. Nah kalau dia enam bulan nggak sah maka sesembelihan atau hewannya dikacangin. Dikacangin namanya apa? Nggak dianggap ya? Ya karena kayak kambing kacang. <laughs> karena kambing kacang maka apa? Kalau kurang dari satu tahun dikacangin dia, nggak <laughs> dianggap gitu maksudnya ya. Baik para hamba rahimani Kemudian syarat yang ketiga adalah saliman uyubi, yaitu yang dia selamat dari cacat artinya tidak punya cacat. Ya jangan sampai ada cacatnya. Nah ini sebenarnya mirip ya itu mirip dengan apa hewan hewan kur kurban mirip dia ya Nah, ini berdasarkan hadis liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ya. Arba'un la tujzi fil adahi. Empat hal yang tidak sah tentang ya hewan-hewan sembelihan kurban. Al-aurau al-baynu auraha. disebutkan di sini ya yaitu hewan yang cacat pada matanya ya yaitu yang tertutup ya eh, putih ya tertutup putih pada pandangannya ya dimana tersisa sedikit ya darinya itu tidak sah demikian nah kalau buta sama sekali maka lebih utama demikian ya kemudian yang kedua adalah maridatu al yang kedua adalah ya hewan yang sakit yang jelas sakitnya kalau tadi hewan yang cacat pada matanya yang jelas cacatnya jelas cacatnya maksud di sini disebutkan adalah ya apa sebagian besar dari matanya itu tertutup oleh putih Adakan kan yang putih itu seperti rabun nah seperti itu ya demikian tersisa sedikit ya mungkin untuk bisa lihat ya maka ini pun tidak sah kalau buta lebih parah lagi ya hewannya buta kemudian yang kedua tadi apa hewan yang sakit jelas sakitnya ya yang jelas sakitnya, yang sakitnya tentunya ini membuat e, tidak layaknya e, hewan tersebut untuk jadi hewan sesembelihan. Tapi kalau cuma sakitnya ringan, apa contoh sakitnya ringan? Contohnya e, mungkin dia pilek ya, e, mungkin kemudian panuan, korengan gitu ya atau mungkin terluka sedikit mungkin kulitnya demikian ya. Maka ini masih masih sah ya. Kemudian yang ke 3 adalah ya al arja'u ya al bainu dzul'ha. Yaitu hewan yang pincang yang jelas pincangnya. Ya. yang pincang, yang mungkin patah, ya, ya pokoknya dia pincang demikian. Bukan pura-pura pincang ya, karena ada juga yang pinter pura-pura pincang deh. Supaya nggak disembelih kali ya. Demikian. Ya kalau terputus contohnya, terputus, putus atau patah gitu dia, nampak patahnya, maka itu lebih utama. Pincang saja ya jalannya mungkin karena keselio itu tidak sah ya demikian kemudian yang keempat adalah al kasiratu allah tilatungka ya al kasiratu al al kasiratu allah tilatungka yaitu eh, hewan yang penyakitan ya yang dia tidak memiliki sumsum -sum, ya tidak memiliki sumsum -sum. saking mungkin apa kurusnya ya kurus nah seperti itu ya kurus penyakitan ya sehingga dia apa ndak e, ada sumsumnya demikian baik ini hadisnya diriwayatkan oleh Imam An Nasa'i Ibnu Majah dan Imam Ahmad Wal'uyubu fil an'ami yumkinu taksimuha ila salah sati aksamin Cacat pada hewan-hewan ternak tersebut itu mungkinkan untuk dibagi menjadi tiga kelompok Ya yang pertama adalah antakun <supan> al-uyubul arba'atu al-mansusah fil hadis sabiqi fala yujziu yaitu cacat-cacat yang berjumlah empat yang disebutkan dalam hadis yang baru saja kita sebutkan maka itu tidak sah ini cacat yang sudah kita jelaskan tadi ada empat cacatnya kemudian yang kedua yakuna waradan nahyu anha adamil ijza'i yaitu uh, yang datang larangan tentangnya tanpa ada ya penyebutan tidak sahnya wahia maka aibu fi wa maksudnya adalah ya cacat yang ada pada telinganya atau pada tanduknya wa nahwi dan yang semisalnya ke hadis Ali bin Ibnu Abi Thalib radhiyallahu anhu seperti hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu qala yang mengatakan amarna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nastashrifa al aina wal udhuna wa alla nudhiya bi muqabalatin wala mudabaratin wala syarqa ya wala kharfa ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan kepada kami untuk memuliakan atau menjaga e, mata dan telinga, ya. Lalu disebutkan beberapa ya hewan-hewan yang tidak boleh disembelih, ya dengan sebab-sebab tertentu, ya. Di sini disebutkan. Nah ini semuanya, ya ini makruh untuk ya uh, dijadikan hewan hadyu walaupun sah ya Baik. Kemudian yang ketiga jenis cacat yang ketiga antakuna lam nahyu anha. Yang kedua tadi adalah datang larangan ya e, tentang cacat tersebut dalam satu riwayat tapi ya e, ada penyebutan bahwasanya tidak sah demikian maka ini dibawakan kepada makruh saja tapi sah nah seperti itu ya kemudian yang ketiga e, cacatnya tidak disebutkan larangan ya tentangnya di dalam dalil maksudnya tidak ada dalil ya yang menyebutkan tentang larangan hal tersebut tapi ada cacat walakinnya tunafil tunafikamalas salamah akan tetapi cacat tersebut itu e, menghilangkan kesempurnaan dari e, kecukupan syarat dari hewan tersebut. Kita ulangi ya. Akan tetapi cacat tersebut itu meniadakan kesempurnaannya, kesempurnaan dari hewan tersebut. Fahadhihi la asar maka yang seperti ini tidak ada pengaruh bagi keabsahan ya hewan sembelihan tersebut. Wala tukrahu wala ya, tidak dimakruhkan dan tidak diharamkan. Ya. Wala bisa baca begitu atau wala tahrumu juga begitu bisa ya. Tidak diharamkan. Kamak sinni fi ghairi wa nahwi Seperti contohnya adalah eh, kambing yang pecah giginya atau ompong giginya ya selain gigi depan ya gigi seri ya. dan yang lainnya Wallahu ta'ala adam contoh yang lain adalah ada istilah namanya al-hatma ya hatma yaitu hewan yang tidak punya gigi kemudian al-batra yaitu eh, hewan yang uh, terpotong ekornya, kemudian al-jad al yaitu hewan yang terpotong uh, hidungnya. Begitu juga al al khusa atau al khusa ya atau al khisa yaitu hewan yang uh, Terpotong buah pelirnya atau hilang buah, buah pelirnya, demikian. Maka ini cacat yang tidak memberikan pengaruh sedikit pun. Ada cacat, tapi sah insyaallah. Ta Bahkan tidak makruh, ya. Demikian, baik. Bahkan dalam satu riwayat Rasulullah SAW itu pernah ya e, menyembelih, ya, hewan-hewan kurban itu dengan kondisi kambingnya itu tidaklah e, e, kambingnya dalam kondisi dikebiri ya kambingnya dikebiri yaitu tidak memiliki e, buah pelir demikian baik ya baik e, ini pembahasan yang insyaallah taala kita akan e, lanjutkan pada pertemuan akan datang kita cukupkan dulu Insyaallah utara pada pertemuan yang akan datang kita akan uh, sebutkan dua jenis dari hewan hadiu. Uh, maksud dua jenis ini maksudnya dua macam dari he he hewan hadiu ya. Jadi hewan hadiu itu ada beberapa macamnya ya. Insyaallah taala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Yang baru kita bahas adalah uh, definisinya, kemudian uh, jenis hewan hadiu, kemudian uh, syarat-syaratnya. Adapun macam-macam hewan hadiu, ya ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang, Insya Allah Taala. Baik, kita cukupkan untuk penyampaian materi, ya. Kita uh, buka sesi soal jawab dipersilakan Kalau ada pertanyaan. Hewan yang delapan, ya, sebenarnya ada ayatnya. Sama-sama, niatnya Azwaj, ya, itu ada ayatnya. Ya, kita akan sebutkan dulu. disebutkan dalam surah Al-An'am ya ayat 143 Allah katakan A'udzu minasyaitonir rajim samaniyata azwaj wa minal ya ada delapan uh, pasang ya ada delapan pasang ominal ya, makziz nain dari hewan kambing biri-biri itu dua maksudnya adalah jantan dan betina ya dan dari kambing kacang itu dua juga maka ini empat jumlahnya ya empat jumlahnya jadi maksudnya ya delapan pasang uh, maksudnya adalah uh, maksudnya kambing biri-biri jantan ya betina kambing kacang jantan betina nah seperti itu ya kemudian di ayat setelahnya ya disebutkan ...wa waminal, waminal iblis naini waminal bakaris naini ya di ayat ke-144 dan dari e, hewan unta dua ya kemudian dari sapi dua dan ini jumlahnya empat pula jadi di sini ya jadi delapan baik ya nah seperti itu ya tapi kok disebut dengan berpasang nah, seperti itu itu mungkin e, jadi pertanyaan ya Allahu taala alam ya e, apakah ini maksudnya adalah jumlahnya delapan yang berpasang-pasangan ya ataukah dia Ya, maksudnya ada delapan hewan yang dia berpasang-pasangan. Tapi kalau dari penjelasan, ya, dari penjelasan ulama di sini maksudnya adalah yaitu jumlah hewan yang delapan tapi berpasang-pasangan, gitu maksudnya. Paham ya? Bisa dipahami maksudnya? Ya, jumlah hewan yang ber e, jumlah hewannya delapan tapi dia berpasang-pasangan. Maksudnya adalah unta jantan betina ada dua kemudian sapi jantan betina dua kemudian kambing biri-biri ya e, jantan betina kemudian kambing kacang jantan jantan betina nah itu dia maksudnya jumlahnya delapan dan berpasangan gitu maksudnya dalam kondisi berpasangan jumlahnya delapan tapi berpasangan hewannya jumlahnya delapan tapi dalam kondisi berpasangan gitu Ya, kalau dalam pembahasan tadi ya eh, yang paling afdol dari hewan hadiu itu, kenapa kok disebutkan dengan empat? Ini maksudnya urutannya mana yang paling afdol gitu? Ketika hendak memberikan eh, untuk eh, menjadikan hewan-hewan ternak itu itu eh, yang afdol, maka urutannya adalah eh, kalau mampu maka unta dulu, gitu dia baru setelah itu kalau nggak mampu turun ke sapi kalau nggak mampu turun ke e, kambing biri-biri baru setelah itu kambing kacang karena kambing kacang murah dia ya gitu kalau etawa gimana ya mahal juga ya mahal insyaallah itu termasuk dia e, kambing biri-biri lah terhitung dia lebih tinggi ketimbang kambing biri-biri kalau kambing kacang, misalnya, di zaman Rasulullah ada, ya. Baik, nah, seperti itu. Baik, ada pertanyaan berikutnya. Baik, ini ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah selalu merahmati Ustadz Tim Rosyad dan Kaum Muslimin. Izin Ustadz, saya ingin bertanya, si A menghadiahkan si B untuk berangkat umroh. Yang mana posisi si B yang diberangkatkan umroh memiliki hutang yang nominalnya cukup besar. Menurut pandangan Ustadz, bagaimana sikap yang bijak yang harus diambil si B? Apakah menerima tawaran umrah tersebut atau minta diganti hadiahnya dengan membayarkan hutang sib ya Ustaz syukran sebelumnya Ustaz Bismillah Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh semoga Allah subhanahu wa ta'ala juga memberikan rahmat dan kasih sayang serta keberkahan bagi kita semua amin ya rabbal alamin ya Baik, diberi hadiah berangkat umroh, bukan berupa uang. Ya, maka ini sebuah kebaikan Rasulullah SAW. Itu tidak pernah menolak hadiah, maka beliau terima. Ya, permasalahannya orang yang diberikan hadiah punya hutang, ya, bahkan lebih besar barangkali ketimbang biaya umrohnya barangkali ya nah, bagaimana sikap yang bijak ya sikap yang bijak baik yang pertama tentunya umroh ya itu kalah wajib ketimbang membayar hutang betul tidak berangkat umroh itu kalah wajib ketimbang kewajiban membayar hutang bahkan sebagian ulama ya jangankan umroh haji saja kalau punya hutang tidak wajib karena lebih dahulu untuk membayar hutang ketimbang berangkat haji apalagi umroh sudah dari sini kita harus paham dulu nah kemudian yang kedua ya bila apabila bisa dinegoisasikan kepada orang yang memberikan hadiah keberangkatan umroh tersebut kepada dirinya untuk dijadikan mentah bahasa kita mentah ya dijadikan dia nominal uang contohnya ya dengan contohnya memberikan penjelasan negosiasi bahwasanya dia punya hutang ya itu lebih utama untuk diselesaikan ketimbang memberangkatkannya umroh kalau bila ingin berbuat -ber baik kepada dirinya ya bila bisa dinegosiasikan seperti itu setidaknya mengurangi jumlah hutangnya dan orang tersebut bersedia maka tidak masalah ya tidak masalah permasalahannya terkadang ya, orang tersebut ingin memberangkatkan itu saja ya dengan banyak faktor pokoknya berangkatkan bisa jadi contohnya dia nggak sanggup untuk memberikan uang tapi untuk keberangkatan bisa paham kan nah begitu tapi kalau contohnya ada memang hadiah ini ada uang untuk kamu berangkat umroh nah kalau seperti ini bisa dinego nggak masalah dinego ya mungkin dengan menjelaskan bahwasanya saya punya hutang ya sebesar apa sebesar Uh, apa namanya uh, sebesar sekian rupiah kan begitu ya nah, ini lebih besar ketimbang biaya ini uh, mohon uh, untuk meringankan saya lebih baik bagi saya kalau ingin berbuat baik kepada saya itu membayarkan hutang saya daripada memberikan umroh nah, gitu karena dari sisi ya derajat kewajiban lebih wajib untuk membayar hutang demikian nego bisa dinego bagus kalau tidak, ini dulu ya, dinego dulu dia. Kalau tidak, maka terima apa? Jangan ditolak, terima. Kalau nggak mau, kasih sama yang lain, kan gitu. Ya. Terima keberangkatan tersebut dan jangan lupa memberitahu kepada orang yang berhutang bahwasanya dia diberangkatkan oleh orang lain. Jangan sampai orang yang memberi hutang berburuk sangka kepada dia karena dia diam-diam saja. Ya. Beritahu dulu. Mohon maaf ya. Ada di waktu ini ya katakanlah ya dalam waktu dekat ini saya akan apa? berangkat umroh karena dikasih hadiah oleh ya Bapak fulan, Ibu fulana demikian ya. Dan mohon maaf saya tidak bisa apa namanya? membayarkan ya menjadikan itu sebagai nilai uang untuk bisa dibayarkan hutang kepada anda mohon maaf seperti itu mohon untuk dimaklumi karena saya dapat hadiah demikian izin saya berangkat nah seperti itu Adapun kalau bayar lunas hutang saya belum sanggup nah, gitu sampaikan ingat supaya apa tidak terjadi buruk sangka ingat ya membantu orang lain untuk tidak berdosa itu kewajiban paham tidak Jangan sampai tindakan kita ya itu membuat orang lain itu berburuk sangka, berdosa, nah seperti itu, ya. Apalagi terkait dengan kita punya kewajiban, ya, seperti ini hutang. Jelaskan. Nah, seperti itu. Ya. Wallahu taala alam, ya. Semoga Allah memudahkan antum untuk bisa membayar hutang antum. Dan siapapun yang punya hutang, amin ya rabbal Al alamin. ya, yang punya hutang bayar hutang ya. Baik, ada lagi pertanyaan yang lain? Ya, silakan. Gimana? tidak disebutkan seperti itu, Wallahu'alam alam, uh, wallahu alam, ya, saya tidak bisa jawab, ya, yang jelas uh, tidak ada pembahasan seperti itu, atau saya belum dapatkan pembahasan seperti itu, ya, sehingga uh, Oh baik, ini akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang. Ada ini, ya, ya ada. Nah ini dibahas, ya. Baik, kita belum sampai pembahasan ini, ya. Insya Allah yang ditanyakan ini akan dibahas pada pertemuan yang akan datang, yaitu terkait dengan eh, bergabungnya tujuh orang di satu unta atau sapi ya. Nah ini uh, disebutkan dalam satu pendapat Imam Syafi'i yang masyhur dari beliau eh uh, ya masyur dari Imam Ahmad dan ini juga pendapat Imam Syafi'i berdasarkan hadis Jabir radhiyallahu an beliau mengatakan naharna nama Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam amal al ansaba'atin an wal ansaba'atin Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim. E, kami menyembelih bersama Rasulullah. Alaihi itu di hari Hudaybiyah itu unta untuk tujuh orang, sapi untuk tujuh orang. Demikian. Nah, ini kasusnya adalah ketika tahalul, atau ya, kasusnya adalah ketika e, apa namanya bertahalul dari. E, bertahalul ya ketika itu karena nggak lanjut ketika itu melakukan ya haji ya karena ada perjanjian Hudaibiyah ketika itu begitu juga ada riwayat ya dari Jabir radhiyallahu anhu kharajna ma'a Rasulillah muhillina bil haj wa umir wa amarana an fil ibri wal baqari ya kullu sab'atin minna fi budanatin ya uh, Jabir mengatakan radhiyallahu an kami keluar bersama Rasulullah Wasallam untuk ihlal haji ya lalu sampai riwayat mengatakan dan beliau memerintahkan kami untuk bergabung pada sapi uh, unta dan sapi setiap sapi uh, setiap tujuh gabungan tujuh orang dari kami itu pada budena, budena itu satu sapi, ya, atau budena itu adalah unta, demikian, ya, demikian, sapi dan unta yang akan disembelih. Baik, uh, adapun ada pun ada pendapat yang lain yaitu Ishak bin Rahuya mengatakan bahwasanya untuk Uh, sapi dan unta itu cukup boleh juga untuk 10 orang. Ya berdasarkan uh, dalam hadis disebutkan seperti ini, ya fala makun nabi mina ya utiyat bil lahmi baqar fa qultu ma Qalu duha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an azwajihi bil baqar. Ya. Hadis ini hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari Imam Muslim. Uh, dalam hadis Aisyah radhiyallahu anhu disebutkan tatkala kami berada di Mina tatkala kami berada di Mina ya maka uh, didatangkan ya uti itu didatangkan kepadaku daging sapi maka aku mengatakan ini apa mereka mengatakan Rasulullah SAW itu menyembelih ya uh, sapi untuk istri-istri beliau. Nah, diketahui bahwasanya istri beliau ada berapa? Sembilan plus dengan beliau sepuluh, ya. Dalam sebagian riwayat disebutkan bahwasanya, ya, anak kanat bakaratun wahidatun ya. Bahwasanya satu ekor sapi, ya, diantara mereka ini. Baik yang jelas di sini ada pendapat yang mengatakan boleh bergabung, ya boleh bergabung. Insya Allah akan kita gabung, uh, kita akan jelaskan ya, pada waktu yang akan datang. Ya ada kemiripan, cuma perbedaan pendapatnya lebih ya ketimbang kalau dia uh, lebih banyak perbedaan pendapatnya dalam masalah hewan hadyu ketimbang dalam masalah hewan apa kurban. Ya ternyata di sini untuk hewan kurban. Uh, untuk hewan hadyu sapi pun boleh sepuluh, ya. Sapi pun boleh sepuluh, menurut siapa tadi? Ishak, ibnu rohuya. Demikian ya, baik. Nah, seperti itu. Jadi, kalau pertanyaannya, apakah ada uh, kasus uh, kebolehan untuk bergabung pada satu sapi atau unta itu, beberapa orang, seperti tujuh atau sepuluh. Nah, seperti itu, ya. Ini ada pembahasan insya Allah ta'ala. Cuma tadi kita sebutkan ada ternyata pembahasan ya atau ada pendapat dari Ishak bin Rahuya bahwasanya ya untuk uh, sapi itu bisa 10 orang ya demikian. Baik. Allahu taala. Ini untuk lebih lengkapnya pada pertemuan yang akan datang ya. Insyaallah. Baik, ada yang lain mau bertanya? Baik, ini ada pertanyaan, ya. Terakhir, ya, kita sampaikan di sini ada pertanyaan. Afan sebelumnya Ustaz saya mau bertanya gimana ya jika istri sudah bertobat tidak mau pinjam uang riba maksudnya hutang uang riba tapi suami nyuruh istri untuk mengambil uang riba apakah kita turuti Ustaz mohon jawabannya Ustaz jazakumullahu khairah Bismillah tidak boleh mentaati siapapun di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu Wa Taala Ya, tidak boleh mentaati siapapun di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya riba, di antaranya adalah riba hutang piutang, yaitu berhutang dengan uh, sejumlah uh, harta, kemudian disepakati pembayaran uh, dengan berlebih, ya bertambah, maka inilah riba hutang piutang. Ya, kata Nabi, uh, kata uh, para sahabat, ya di antaranya Fadalah bin Ubaid, ya Abdullah bin Salam, ya disebutkan uh, yang ini menjadi kaidah kullu min riba. Setiap hutang piutang yang menarik keuntungan, manfaat, ya maka itu salah satu dari bentuk riba. Ini riba, ya. Nah, riba dilarang. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam uh, surah Al-Baqarah 275 Allah katakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa halallahu al-bai'a wa riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Haram, Allah haramkan riba. Maka tidak boleh mentaati siapapun ya di dalam bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, ya, beliau menyatakan sallallahu alaihi wasallam la tha'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq tidak ada ketaatan kepada satu makhluk pun di dalam bermaksiat kepada Allah sang pencipta demikian ya wallahu taala alam baik ini saja yang bisa kita sampaikan mohon maaf atas segala kekurangan kita ketemu lagi di lain kesempatan Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahirabbil alamin wassalamu warahmatullahi wabarakatuh